Assalamualaikum bosku. Hari ini Sabtu 4 Juni. Unit pengiriman dari Makassar menuju Medan menggunakan ekspedisi Berkah Putra Sumatera atau BPS sudah sampai di Medan dengan kondisi aman, seperti sewaktu dikirimkan customer dari Makassar untuk tujuan Medan. Dan ini kondisi kotor ya, jadi kita akan melakukan pencucian dulu atau door smear agar proses serah terima sesuai dengan saat tim kita yang di Makassar mengambil atau mengeksekusi dari pengirim dari Makassar. Dan beginilah kondisi unit saat tiba di Medan. Aman ya, seperti saat tim kita mengambil dari customer di Makassar. Dan di dalam unit ada barang-barang karton ya, sesuai dengan yang tertera di checklist. Dan kita akan melakukan pencucian dulu nih di door smear. Oke bosku, salam dari Sumatera, melalui ekspedisi Berkah Putra Sumatera. Ini proses pencucian unit yang baru turun dari KPL dengan tujuan Makassar Medan. Nah, ini unit lagi di dismer atau pencucian mobil. Ya, ini abang ini yang mencuci mobil kita. Lagi repot pokoknya. Banyak kerjaan ya. Dan di belakangnya ada bengkel. Si abang lagi menyabun mobil. Si abang ini malu-malu di video itu. Aku ambil kamera sebelah kiri, dia pindah ke arah. Aku ambil kamera sebelah kanan, dia pindah ke kiri. Gak mau viral kayaknya, ya bang. Baik bosku, kali ini tugas kita hampir finishing, selesai. Ini kita sedang melakukan proses serah terima dengan penerima bapak ini. Ya, mana pak yang di dalam ada pak? Ya pak. Ini bodi mobil ada baret yang mana? Ini ada tanda ini pak. Oh. Ini buat gambar mobil. Oh ini ada tandain. Coba ini sesuai. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Ada catatan itu, ada barang-barang di dalam. Nah. Ada barang-barang dalam karton. Kita lihat bodi itu. Iya. Oke okay, siap. Ya, ini lagi pengecekan unit sesuai dengan. Dede plat mana ya? Ini pak? Dede plat mana pak? Manado. Manado.
Bosku, ini di area Kim 4 Medan, Medan Melawan. Ini Pak, mana Pak? Biasa sini buat, kasus ini biasa buat. Di dalam, Pak. Kita lagi mengantarkan unit di PT Bunga Sari FMI Flavor Republik Indonesia. Oke, bosku. Sekian dan terima kasih. Salam dari saya, petugas ekspedisi BPS Berkah Putra Sumatera.